Ini kalau contoh itu mungkin Anda tidak tertarik, tapi contoh begini. Kita mau operasi jam 10 siang. Kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh. Kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen. Kamu milih niat puasa, apa enggak jam 10 mesti muka menisan raposo. Kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini Ramadan, meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter. Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis saya sebagai orang yang puasa. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang kok sampean barang as menisan raposo kok ya mesti. Sampean enggak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa. Bisa saja kita mati jam 7, bisa saja mati jam 6. Kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa.